Seperti inilah kondisi pantai Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu siang. Sepanjang hampir 2 km tepi pantai mengalami abrasi. Terlebih di musim angin timur, beberapa titik mengalami abrasi cukup parah. Hanya 3 hari, ombak sudah menggerus tepi pantai hingga 4 meter ke arah lahan persawahan. Abrasi ini terjadi akibat dampak musim angin timur yang menimbulkan gelombang tinggi. Bahkan air pasang disertai gelombang menerobos bangunan pemecah ombak yang baru dibangun di tahun 2021 kemarin. Itu kalau panjangnya 1-2 kilo lah ya. Cuman pantai Dadap itu kan ada 6 kilo lebih. 6 kilo lebih dari ujung Karang Pandan, Juntinyuat sampai Tegalagu. Itu terdampak. Yang paling parah adalah di wilayah Jelantir sampai Tegalagu. Karena wilayah Jelantir Tegalagung itu sama sekali belum ada bangunan batu, baik batu tumpukan batu kosong maupun berbatan yang lain. Rencananya Pemdes akan melakukan penanggulangan sementara. Hal itu agar tidak berdampak langsung dan memakan lahan di sekitar pertanian. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu.